Halo, apa kabar semuanya? Saat ini saya sudah berada di stasiun Slajambe. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan reaktivasi di jalur kereta api Cianjur Padalarang. Tepatnya di Kelurahan Slajambe, Kecamatan Saluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ini. Ya, beginilah keadaan stasiun Slajambe, sangat berbeda dengan stasiun Maleber tadi. Ternyata stasiun Slajambe ini belum ada perubahan, namun emplasemennya sedang dirapikan itu. Kalau stasiun Slajambe keadaannya begini, apa masih mungkin ya besok hari Rabu tanggal 23 ya, mungkin untuk kalau untuk sekedar apa uji kayaknya, coba inspeksi rel sih mungkin, cuman kalau untuk hidup kayaknya kemungkinannya masih tipis ya, berarti lumayan ya. Lama deh. Ternyata Slajambe-nya belum selesai, kirain udah kayak di Maleber, udah dicat, udah direnov, ini masih hampir sama sama yang sebelumnya, cuman udah rel udah kepasang semua. Jalur aja relnya sudah terpasang semuanya dari stasiun Cianjur sampai dengan stasiun Ciranjang sudah terpasang, cuman ternyata stasiunnya belum rapi ya. Jadi kemungkinan mungkin nggak mungkin Januari ini ya, kayak mungkin Februarian. Iya berarti. Mungkin yang tadi bilang kereta lewat, mungkin ya mungkin hanya sekedar uji coba rel aja kali. Cuman jadi udah ini ya, klasemennya udah ini mungkin akan dilebarin. Ternyata di sini jalurnya cuma satu ya, nggak ada persimpangan berarti ya? Nggak ada, terus paling ntar ini dicor kayaknya dah di atas gorong-gorongnya ya? Mungkin kan nggak mungkin kan begini kan, lewat ntar yang dari stasiun paling ntar pada dicor nih kayaknya sininya ya? Iya yeah. Buat lewat, tapi ini beda ya, ini rada jauh dari stasiun ya? Rela ya? Tadinya relnya ini ada di sini. Iya makanya. Tadinya. Apa dia mau ntar ya bikin dua apa gimana? Enggak. Kurang tahu, belum ada. Tapi enggak kelihatan ada. Enggak mungkin ada dua. Hah? Ini enggak mungkin ada dua. Ini kan selokan. Iya sih. Iya, dia enggak mungkin dibawa selokan. Berarti memang satu dipindah ke sini. Tadi satu doang. Jalur ramanya tadinya di sini nih. Yang kemarin belum dibongkar masih di sini. Di atas gorong-gorong mah. Sini tadi. Ini buat naik penumpang sih. Sekarang dipindah geser ke sini. Ngambil lurusannya berarti. Ya, yang ke arah sana tadi ke stasiun Maleber, stasiun Cianjur, Sukabumi sampai Jakarta ya. Sedangkan yang ke arah sana itu ke stasiun Ciranjang, Cibayem sampai kalau dilanjutkan sampai Padalarang. Katanya sih relnya ini sudah sampai ke stasiun Ciranjang. Coba kita cek nanti. Ada lori lewat. Lori tenaga manusia. Dorong. Nah, ini rumah dinasnya masih ada. Udah mulai terbuka. Tadinya kan tutupan.
ternyata belum selesai ya. Beda sama itu nih. Belum diapa-apain stasiunnya nih. Udah mama lebar. Belum ada perubahan. Cuman emplasemennya aja nih ada. Iya. Kita di sini emplasemen. Emplasemen aja belum kelar. Ya, belum ada perubahan tuh. Belum diapa-apain. Tapi ini ada nih dikit tuh. Bentengnya doang. Ya? Agak dirapin dikit genteng. Kemarin kan gentengnya pada bolong ya? Iya, benar. Iya. Di sini tuh. Iya. Gentengnya doang yang udah dirapiin, maksudnya mungkin biar enggak air hujan ya? Oh, iya kali. Itu biar tuh gentengnya tawar. Iya, ada udah diganti noh. Bagian. Ada yang udah ganti genteng baru tuh. Kelihatan kan bedanya. Tapi enggak diganti semua sama kayak dia di Maleber. Sebagian aja. Cuman sebagian doang yang diganti. Yang lama tetap dipakai. Cuman ini masalahnya belum pada dicetin juga ya? Belum ini, ya. Belum dirapean. Masih coret-coretan juga. Ini lanjut ya, Ciranjang. Kita cek di Ciranjang gimana keadaannya. Ya, inilah perkembangan jalur kereta api Cianjur Padalarang di stasiun Selajambe. Oke, nantikan video selanjutnya di stasiun Ciranjang yang merupakan stasiun terakhir untuk reaktivasi tahap pertama ini, yang kemudian akan dilanjutkan pengerjaannya tahap kedua sampai dengan stasiun Padalarang. Mudah-mudahan reaktivasi pada tahap pertama ini dengan segera akan terlaksana dan beroperasi. Oke, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.